Oke. Saatnya refreshing. Setelah menggunakan Realme 5 Pro sudah beberapa bulan, seperti apa rasanya kalau semua kita main game. Nah, ini suaranya tak matikin dulu biar nggak terlalu bisik, guys. Ini suaranya kecilin semuanya, suara musiknya ini. Nah, kalau efeknya nggak apa-apa lah. Ini suara apa-apa. Oke, kita lihat lagi grafiknya masih seperti ini, guys. Kita bisa naik kalau sangat tinggi frame rate, grafik sangat tinggi, ini juga bisa. Langsung aja seperti yang biasa saya lakukan, guys. Ini tak taruh mana ya, biar nggak kepencet. Oke. Kita langsung ke multiplayer saja. Biasanya oh ya, Realme 5 Pro ini sangat support untuk main Fortnite. Nanti kita download. Fortnite sangat gede banget, kurang lebih sekitar berapa giga ya? 6 giga kalau nggak salah untuk main game. Makanya waktu saya coba ini, habis saya selesai coba, Fortnite-nya langsung tak uninstall. Menu-menuin bingit. Ya kurang lebih seperti itu, guys. Wow. Ya, sip, mantap. Lanjut main game, guys. Ini record pakai masih stabil banget ya buat main game. Iya dong, masih stabil. Teman-teman semuanya udah pada tahu akun saya buat belanja Shopee sama Tokopedia.
sudah bisa diambil, jadi kalian bisa ngambil sekarang. Hadiahnya yang kemarin tak info ya, ada di channelku ini. Hadiah yang belanja Oppo A92.
baru main game begini guys. Oke guys, melotrok lagi. Wah pas ini tenggorak, aku pas di tenggoraknya ini. Iya. Pas di tenggorak, pas di kepala. Keren kan? Wah. Yang ketiga guys. Sedang baterainya Realme 5 Pro ini benar-benar awet banget ini. Dari tadi malam belum tak cas nih, Bro. Masih 43% dan sekarang 6 jam 4 sore. Gila ini. Memang mantep baterainya. Kalau lagi main banget.
Anjing. Oke, buat di HP banget ya senjatanya. MSMC Wild West Epic pada oh.